Anjir, ban gua, dikempesin, cok. Anjir. Udah puas lo, Hah? Udah puas lo? Puas kerjaan gua? Ya. Oke cuy, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vicky Bas. Oke, jadi kali ini kita kita formasi tim bacot udah agak lengkap ya, udah agak banyak cuy ya. Di sini kita ada Bang Putra, ya ini mulai produktif ya, habis pulang kerja dia guys, langsung gabung sama kita. Ada Bang AGS yang habis pulang San Mori. Wih, ada Si Rijal pakai ini nih, pakai hoodie baru cuy. Gak nyangka gua cuy. Wih. Iya bener. Si Rijal, wih, ini lagi ini Bang, apa? Lagi promo dia. Lagi pamer juga sih. Oh, story-nya enggak sempat dilihat sih kemarin. Dan ada si Kuntul Yoga nih dengan ciri khasnya Pro Street, senggol dong. Ada Bang Abdul Alfok ya guys ya. Dan seperti biasa kita kalau nangki di warungnya Bapak Dokter ya kan. Dia dari tadi sibuk banget ngelayanin pasien. Karena dia dokter ya, bukan ini, bukan jualan guys ya. Dokter perut ya, anjay. Gue kangen usilin mereka-mereka nih ternyata cuy ya. Oke cuy, jadi kali ini kita bakal mau gasken bersama anak-anak tim bacot cuy. Ohoy, mumpung lagi cuaca cerah kayak gini, kita bakal produktif main-main sama anak tim bacot ya kan. Dan seperti biasa kita kalau ngumpulnya di tempat yang tadi cuy. Nggak tahu ini mau kemana ya. Hehehe. Nembak-nembak cuy, wow. Wanjay, wih. Wow, di foto kita. Ada Jupiter spek hantu nih kan. Yoi, hati-hati Bang Put. Mantap. Wih. Rame banget tim bacot ini ya. Wih. Terus lurus apa belok kanan apa gimana? Aneh kagak ngerti nih. Lurus ya? Hah? Oh, kiri ya? Kiri. Anjing, ternyata belok kiri Kuntul. Mantap banget bejekannya. Ini Mall Galaxy cuy. Mall Galaxy Surabaya ya kan. Thank you.
banget ya, backfire-nya keluar mulu nih guys ya. Wih, 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 wih. Wih, wih, wah ini si Yoga nih. Kemarin habis crash dia cuy. Gue lagi ada telepon nih kayaknya ya. HP gue bunyi nih cuy, ntar dulu ya. Wah ada telepon ya. Hah? Kenapa? Ini ada telepon ya. Ada telepon. Ada telepon bentar ya, saya angkat telepon dulu ya. Setelepon biasa aja kali ya. Waduh, kayaknya gue lagi nggak ada pulsa ini ya. Cari pulsa di sini jauh nggak ya? Siapa yang telepon bang? Hah? Siapa yang telepon? Ini ada saudara kayaknya telepon nih, mau saya telepon balik. Gue nggak ada pulsa nih. Apa mau cari pulsa dulu ya? Coba telepon lagi. Waduh, lagi nggak ada pulsa nih ya. Waduh. Cari kang pulsa di sini mana ya? Sini nggak ada konter lagi ya. Nah ini siapa telepon nih? Oh ada yang telepon nih. Halo bang. Halo. Ah ya siap. Halo bang. Halo. Halo, waduh, nggak ada sinyal cuy. Wih, anak-anak udah pada kabur nih. Kuntul, gua ditinggal cok. Padahal cuma timbang ini doang ya. Anjir, motor gua ditinggal cok. Anjir, gua ditinggal, anjir. Parah. Dah. Motor gua jadi nggak enak ya. Kok jadi berat motor gua? Lah, jadi berat kenapa ya? Anjir. Ban gua goblok, ban gua dikempesin cok. Wah parah nih anak-anak nih, ini kerjaan siapa ya? Wah najis nih, awas ya kalau ketahuan ya. Ban gua dikempesin anjing. Ah, tai. Awas aja nih. Ini akal-akalan siapa nih? Anjir. Gua harus nyari tambal ban dulu nih. Kenapa aku apa dikerjain anak-anak nih? Gua curiganya tiba-tiba anak-anak udah pada kabur. Anjing bener emang. Gua curiga nih ya, kerjaan anak-anak nih ya. Wah oh, ini tambal ban ya, semoga aja bisa nih. Wah goblok. Nah nih, kita tambal angin dulu ya. Wah kok tega-teganya anak-anak ngerjain gue ya. Pak, bisa cek ban dulu pak? Wah gila parah cok, ini udah habis banget nih anginnya ya. Coba ditambah angin dulu pak ya. Kalau nanti misalnya ditambah masih kempes berarti bocor. Kurang maju ya. Segitu pak.
Oke, saya bantuin, Pak, ya. Ini kalau misalnya nanti nggak kenapa-napa, udah pasti fix kerjaan anak-anak ini, ya. Abis banget anginnya, Pak, ya? Ya, abis tadi anginnya, ya? Biasanya kalau ban belakang berapa, Pak? Itu berapa tuh? Udah. Jadi berapa, Pak? Jadi berapa? Ini, Pak, ya. Wah, ini kuntul nih anak-anak nih. Untung saya keburu dapat ini, tukang tambal, ya. Nah, ini nomornya pada nggak aktif nih. Punya Bang Agus nih. Halo, Bang. Kenapa, Bang? Kok nggak kelihatan, Bang? Lah, saya ditinggal. Kenapa saya ditinggal? Kan tadinya sama-sama berhenti nih, Bang. Saya bilang lagi ada telepon. Abang di mana nih sama anak-anak? Ya, ini mau sudah hampir nyampe kenjeran ini, Bang. Kenapa, ya, kenapa emang, ya? Enggak, ntar dulu. Saya tiba-tiba ban saya kempes nih, kenapa nih? Tiba-tiba kempes. Gimana? Enggak, saya udah dapat ini, saya udah dapat tambal ban nih. Lu sekarang di mana nih? Ya udah, nanti lurus aja dari tambal ban itu, kita tunggu di depan, ya. Oke, Bang. Ah, brengsek nih, udah pasti kerjaan anak-anak nih, ya. Pak, makasih banyak, Pak, ya. Wah, ini apa-apaan nih, bercandanya kayak gini nih. Saya nggak suka nih. Harus diklarifikasi nih, ya. Boleh bercanda kayak gini nih, kalau emang bercanda, nggak suka bercanda-bercanda kayak gini nih. Nah, ini anak-anak nih, ya. Ini anak-anak nih. Ini anak-anak nih, ya. Ntar dulu, gue nanya, kenapa ban gue bocor? Ayo coba, saya padahal cuma tinggal nelpon bentar nih. Ban gue tiba-tiba habis anginnya belakang. Kita cuma ninggal aja, jangan telpon, kita mau ninggal aja. Enggak deh, kalau emang lu pada bercanda, nggak lucu deh bercanda kayak gitu, ya. Gue nggak suka, ya. Enggak, jujur aja nih, ban gue kenapa coba? Tadi kan gue berhenti, lu pada berhenti, ya. Nanyain gue ada apa, Bang? Ntar gue ada telepon. Nah, pas gue lagi nyari-nyari sinyal nggak dapet, pulsa gue juga habis. Pas gue nengok ke belakang, lu pada udah kabur. Nih, gue udah curiga nih, tiba-tiba gue dapet ban gue udah kempes nih. Mungkin tukang becak sana ada, Bang. Tadi ada. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Wah, lu pejanda semuanya, ya? Karena parkirnya sembarangan atau? Jangan tawa-tawa. Dicek dulu, Bang. Siapa tahu ada pakunya, Bang. Enggak ada, Bang. Tadi pas gua suruh cek ke tukang tambalnya itu aman-aman aja. Mungkin karena kita parkir sembarangan tadi. Soalnya tadi kita sempat disiram sama orang. Kita ada obengnya mungkin, Bang. Nancep gitu, Bang. Parkir sembarangan itu tadi. Parkir sembarangan. Ya, kita kan tadi diusir, kan? Kita diusir, makanya kita agak kemajuan, maju ke depan gitu. Tapi bukan berarti maju ke depan lu ninggalin kita, loh. Itu tadi udah klakson, Bang. Ayo gitu aku tadi. Wah, jadi gini bercandanya, ya. Gua enggak suka, ya. Gua enggak suka ya kalau begini bercandanya, ya. Oke, kita prank. Run. Gak lucu kalau bercandanya kayak gitu, enggak lucu.
Ini oleh-oleh dari Jakarta ini, Bang. Enggak. Nih, bercandaan apaan nih? Jangan bercanda kayak gitu dong. Cok. Aduh, jantungnya. Gila jantungnya. Coba kalau gua jauh dari tambal ban, coba gimana nih? Apa ya? Ah, lu bisa apa? Gini, Bang. Kenapa kita prank abangnya? Satu ya. Abang pulang dari Senti dari Jakarta. Tiba-tiba nomor di Surabaya. Kita nggak direspon gitu. Nah, betul. Ketemu di jalan. Aku terburu-buru. Jadi lu ngempesin ban gua gara-gara itu doang. Hah? Ya, Bang, tadi sengaja gua kempesin tadi. Soalnya kan tadi kemarin itu. Oh, jadi lu yang ngempesin ban gua, Kak? Hah? Teman-teman ini, sambil anak-anak ini ngerajain semua gitu. Siapa yang nyuruh coba? Siapa yang nyuruh? Oh, jadi ini udah sekongkol nih, gue dikerjain nih rame-rame nih ya? Hah? Iya, pas tadi abang telepon, kita itu ngerudingan. Ya bahas tentang abang, kok diajak ngonten gak mau, malah ngontennya bucin gitu. Oh, jadi gara-gara kemarin lu dendam ya sama kita ya? Hah? Udahlah, saya pergi dah. Kita sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya dulu ya. Sebelumnya mau minta maaf nih. Tapi jangan bercanda kayak gitu dong. Tuh kalau saya ngedorongnya jauh gimana coba? Ya? Ya udah, lain kali ini gua maafin ya. Kali ini gua maafin nih. Lain kali bercandanya jangan kayak gitu dong. Kita kebangetan cuy. Janganlah, jangan-jangan bercandanya jangan kayak gitu-gitu dah. Nyusahin tahu bercanda kayak gitu ya.